Simon jojo banyak Karina. Asal mertantan kita Karina kini pertua. Lima simpan tasnya singkang radu men. Aduh untuk nami. Tutung tiga lagi sepatu bunga. Mula gerakku. Sintua dayo sinamo. Tak tinggal ipongkolen. Panggilan sehari-hari dah hidup dia bagi lipung jopok. Nggak ada mau nemu. Ini bagus sih, mau berpadang mai. Padang mau kulit-kulit. Tadi ini pokoknya di desa sekarang nih, kecamatan kerajaan. Jadi, bila kalau kita yang jikar-jikar, hal aku persebaikan. Sejarah-sejarah nimpung Tarnia. Ya, bungo, berhubungan kita Wengo sudah betohan alamat diri pokolnen. Tapi dengan tujuan. Tujuan adalah kau persepekan mau. Ulang mau gabe mengkomentari. Wengo kritik tapi harus kritik sehat mau. Tujuan adalah kau persepekan. Bagi mau kira-kira perkenalan nen. Ya sate. Arnia. Lut ngusada kerajaan. Imo igrari. Kerajaan Si Haji. Jadi mula Si Haji hidupkan menurut suku tani empung ta en katakan raja ngen. Orang sembarangan kalak meraih nama Si Haji. Jadi sada mo turang nak. Tapi ngau kesakar en meradu dewasa, merumah tangga mo turang nen bisa ada kuta. Karena bekas kalau ini pedang dao Si Hajin itu mau beruna. Jadi pada umumnya menurut sejarah mulai berusaha ampun-ampun ibu gerari dengan tampu emas. Jadi mulai dengan tampu emasin bekas nen lainnya daripada kakaknya sinem hijrong ibu bekas nen. Maka saya dewasa beruna si pituin bagi ngo zaman Narnia pernah ibengkin ngo merlentik dengan arti ikikir ngue pernah melarnia. Jadi bahan-bahan silako pekongken e penai mau baja igerari tutung bajai jenah lay bajai mau jadi skimi e penai asa tetap kuat. Tapi mendahikan bruna si ampun-ampun dai menantampu emas perintah kerajaan ada sembarang baja. Nah baja tonggal asai buat. Jadi melakal ai senem asal baja mo. Jadi karena asal baja mo dapat sa ndor mo dapat kalai bajen bajen sapu. Jadi so kakak na senem mi sapu kusuk-kusuk mo rajai. Jadi ke jadahan mo ni nak. Ada ketuh kami, pujian dai, ada udah sading bajang gabu ini. Jadi sehingga nan tampu emas odi betoh nenge rimba perdana mau kepeken lalingnya matah tiga lempeng tiga uruk idalani laju ya dulu dapetin baja tonggal dah bingung mu ya wis perdana na balik menengi betoh dalana na hari ngubon tiada ni mau mempertemukan kalai dekat Sita Gandera. Jadi mulai Sita Gandera bagi sejarah nak. Sebenarnya en mo anak ni namberu nan tampu masin ngo Sita Gandera. Mula berkat ya ikutan anai manusia biasa ngo. Mahuli kalon ben. Lako menuju kuta si Haji ya. Lo sada gua belum senang. Lo sada gua belusnya naen ya dengan pengertian entar lo boi ilau si makhluk hidup gue en apabila dewati harus mati ngi sengkuk soh mi pinggir gue en roh mau penghuni gue en ya kusul mo anak en ni ketujuan maka dia ko roh pak en laku mencede bekas namen ko ni mo kata makhluk halus sini gue. Jadi isukutkan anak en mo aku lah kalau mendahi impal ku ngo aku
si mau berusi haji. Entahlah rencana aku lah aku mengkotori bekas ini untuk mencedai. Bekas mau kalau berdialog. Tapi sadar mau ibingkan pengisi gue. Mulanya kau lewat ngeluh boingok. Tapi harus kau berubah wujud. Nah, jadi buat anak en mau kesimpulan, ya biarlah marang tukar wujud piaku pada kali ketena. Jadi beremunya seberang, jadi budak jonggol moy. Nah, jadi mau gabis dengan dira gerana mulai sinai. Jadi dalani mo sehingga bas ada bekas nai, bekas nantuan emas lalingin, pejumpanya singkat. Nantapu emas, impalna. Sementara sedangkan di rau dia butuh dengan impalna asli, ding, ding. Jadi, ya, yogai mo, yogai sedangkan di ren, makin dekati. Jadi nantapu emas dia pasrah. Biasa mengadu, biasa kuari, ya dia sendirian, bodat roh. Akhirnya roh bodat, icukung mo, nanti pun masen, kimo idukung mo yani, peledang si pitu. Oh, pitu tengkat ya peledang ini babo. Sini kai, tapi nanti setengah dira bertanggung jawab. Kali kebutuhan nanti pun emas, dibutuhi. Perlu geda, yalang geda-gedanya dia berjuju menai. Karena yang ngomong ujuk bodat. Melehenan tapu emas, tak ada yang nyalengi sapu-sapu di benai. Karena tapu emas sudah melehe. Isi moran tapu emas, mereka pedah. Pitu bulan mau kalah isi. Sada tangga mau sada bulan. Isi moran tapu emas mereka pedah. Dapat sada bulan turun. Dapat sada bulan turun. Dapat sada bulan turun. Ibas tangga perperuh karohon nantan pun emas enggak yakin bahwa sedangkan dira enggak mampu mbah mikuta. Gua jari merpementing, gua jari bertata krama. Jadi mbah moya mikuta. Soya mikuta, gabe irih-irih kakak nantai moya. Moya, meterin. Budak mau gabe bamu. Budak nong gabi suamimu, dok kakak nasi memen mo. Tapi nantapu emas, udah pernah ambil pusing tentang en, rehe-rehe kakak nen, budak yang tetap nyembah mi jero, jerona. Nana bapak nanti protes ngot, tapi udah terdok ke sebab kune, imu si haji. Jadi mertaki mo kalau en sini, udah bagi wae, si pakaikan mo. Sedangkan diri, dia bakunya carana, dia beli mo, boleh buat turun dok kakak nen. Saya suruh memilai nantang pun masen, ibre mo kain bereng, laku cincin mak, dengan persyaratan dia bentar nahan kain ini sebalik tu. Nah, ibre mo kiong, pelpus. Lebih doma mau kiongen asa balik ko dok kakak nen. Jadi karena kepatuhan mereka kakak namun ya anak kesayangan patuhin ngen. Lasmi milai sedekah na ilai roh kakak nasi nemi ibu rukun mau biang mandahikan suami nandai gabi patekan. Yang bongkan mengambil baboran yang manu ibu di sapu. Jadi nantapu emas ia nggak merasa bosan. Menuju sekali dekah ia kain bereng tadi lakum bentar dah hari podai kan. Jadi beli mo marangi lagi kakak kemudian kakina nanggo kepala kiong kendom. Nina lakukan mo kiong kiongen pe. Raju mau ada wedom, di tengen, tapi kan kiongen pun bocor.
Jadi buat nan tapuk emas maka keputusan balik moya marang lagai. So misi wah odang aku pikir yang bentar gedandai kak. Kiong dai pode wedom marang lagai ko tadi di kena. Gomo meloda yang bentar odang mo kalai. Emang yang tu si kalai ngodo yang bentar ikan. Jadi ku sokan mami kianggi mu nina. Ada ketua. Pakai nyolah urusan kuih. Dua kakak nasi enam. Tapi bagi pe, ya tekan kita. Ibu disapuin, tapi mengerang biang. Kalau ngeya sini nak. Dah ini belakang sapu. Idah menggau mati suami nantai. Iba bo rancang manuk yang pekan ke lain. Jadi tangis ima. Jadi tangis ini imunan lepas lagu kucapi. Yang bagi. Jadi, namun bagi cukung menghinai suami nen, didokong mijero. Setelah sohi jero, pitu hari pitu beringin mamo, itangisi kita ganti, itangisi nan tangku emas. Bari kala pitu bulan lako saut, en lako pegeluh konsa, pitu hari pitu beringin. Pada pitu hari kan, mulak nola mo, terkejut-kejut takkan dia rentang geluh mulai yang geluh jadi kau kesah balik ya merkesah ngidu meridi moya ngidu meridi moya beroh nan tapuk emas hidup memilai kebeken laku maksud si takkan dia asa balik ngau ganti kulit dia balik yang menjelma bagi singgona. So hilai meridia gusi-gusi sehingga terkes semua bebak nen. Manun mau kali nak kuling bodat. Balik mu ya gabi jelma. Balik mu gue singgona mahuli kalon memang mahuli kalon. Sehingga drama percintaan kala en. Oke sa loro kalon mesti kan sinan tapu emas. Orang geluh suami nak jangan balik ya jadi jelma. Badai kalau ini kuta, imbah mijero suami nen, akhirnya cemburu nolah mau kalau ini senam. Ah, terjadi mau kecemburuan, idah ngomahu yang dilandai, ngadu yang dahi bapak anak si haji. Berkali nolah asa sekiri kincelon berubah tangga, kami ngosi tuan dok kalau ini senam, kena benami, ini nolah. Ah, sementara buari, itakikin kalau ibu nuh, kan sehingga si Haji pe gabe encio mo takalna gabe persoalan mo kali dikit pe yundang mo kali na aka pengitua sim pantas na se sedang radumen lako kisidangkan tuntutan ni kakak na si nemen jadi mau tidak mau diputuskan aka sim pantas na se sedang radumen mula kala eno dene tersidang nanggo bagi dikah na kala en rumah tangga apapun ceritanya dok begitu ikut amok. Si Haji pe buat mau keputusan bahwa en udah tergugat kakak nasi nemeneng ini, tapi si resmikan mau jangan si pestakan mau en jadi kela. Jadi si masa-masa bicara apa-apa, bengbelgah ni pesta kalau endai. Isiat mau pitu kerbo, pitu jehe, pitu julu. Sada mo tengah imo perebutan anak-anak nina. Sinai mo masa kalimat kata pak-pak nam tok kon potong kerbo pitu je pitu julu. Sada tengah imo perebutan anak. Sinai mo sumber nai. Jadi mulai sinai ya gabe balik mo kalian rukun janah sejarah mau kalau yang kepikan ini asli ngo anak ni tuang situasi ngo kepikan pedumukan kalau yang ya ngo kembali laling si nantang pun emas tapi ima kepikan dilema na asa berjumpa kalau setegan dera ada keimpal nih tapi bagi perintangan ya kak ya rasanya setegan dera
harus berubah wujud menjadi bulat, namun bagi rela ya demi tujuannya. Jadi sehingga dapat ketika na berubah wujud ya balik menjadi jelma. Dan harus mikir si Haji mau dengan perjanjian tidak bisa digugat, ada boleh sirang dan asli ngadu kat turangku kepekene. Jadi bagas seni sejarah ini ada wemenihan kata. Jadi irangkum mo sejarah stagenderai imo ni salah sada alat tradisi cinta imo kucapi. Jadi mula sejarah stagendera dekat dan tampu emas dan mo bas kucapi ten mo sejarah nak asam lalut kucapi mula asli aku kucapi pak-pak. Kena hibabu ya gambar dan tampuk emas dengan pengertian gambar dah beru. Itu di moya gambar bu sedang gerak barang pebodat. Jadi pas kucapian mau kari. Jadi melaku capi bahannya yang paling kaya ya terbuat daripada kayu purubari. Kayu purubari. Kasa pana hidup kempung takin kena kayu purubari mahan kucapi. Melalui kalak berpestlar nia sebelum do agama menutung tulan kayu purubari ngo si bagak na lako menutung tulan sebenarnya imo sejarah ni kita pak asa purubari enggak imo si bagak nama jadi kucapi. Karena lo pernah hubungan kami roh halus ni kemanusiaan ni alat kucapi sini pungkah ni pungkai mau kucapi pak jadi mula bahan-bahan nak mula en cuping-cuping den cuping-cuping den en mo bantah kalak jelma. En ngomel alat pendengaran dari kita mula kurang bagak si bege boi ngo si tegor bakunya sebagak jadi kucapin pe bagi mula kurang bagak si bege nadana tentu si pekide tak kurang bergah kurang kide en ngom si teli sebagak iya jadi mula krois en mula krois kucapin kita pak-pak. Ya lima ya lima lima menggambarkan sulang selima ni kita kalah pak-pak jadi kruis pertama ya lima bekas kesukutan kruis kedua imo bekas kula-kula kruis ketelu imo bekas dengan sebelpak kruis keempat terus ke lima si mau beru biar dekat bubere. Jadi mula merpesta kita. Mesti melibatkan tentu sulang si lima harus kundul. Kundul. Jadi mula kesukutan ia kena posisi na kena kruis pertama ia mau tanda ia kesukutan. Kruis kedua ia bekas kula-kula. Kruis ketelun dah sedok kendengar sebelah empat dan kelima akan beru biar dekat bubere. Jadi mula merpesta ya kesukutan harus tetap bas kesukutan na kula-kula kipanto moya. Ulangi gerit laga kula-kula ulang palas pesta. Jadi menganjakkan pesta tentu dengan sebetulnya mendekat beru biar bubere. Jadi cuba dah ke, tang bagi masa pembuktian. Pembuktian ya mula si gerit nah bekas gula-gula uce dah suruh kucati. Begitu mula beres si mengulakan ulan ni betul si mengulakan ulan nah dengan sebetul dekat baru emparas kalon suruh kucati pe. Ya, ibu mulai gerit laga kula-kula. Ceda, suara kucapi. Tapi mula senteng pengulakan dengan sebetulnya dekat berui,
Ulang igerit laga kedua, ulang par sorana. Tanggo lengkap ya, dah. Bagi mom lah. Imo gambar adat nami kucapin. Asam lah kucapin isi mo gambar ni peradat. Jadi kena sepake mo pemerintah. Lako mengulakan adat kita. Sebagai mula salah. Sidok ke salah mula orang baga. Si betul lako pembaga. Bagi seorang kucapin ni. Jadi mula tengah dikucapi, arnia. Udah ngo bagi sebagian dari ngo bui modifikasi jadi atau menolak melarnia ya riman ngo riman ngo mah nekat kucapi janah tiap kalpah riman dua sesi naik buat ingo riman tonggal dekat riman beru-beru ibas gurung kalpah nengo baga ikis-kis bagi dua mau dapat sinar jadi mula kita merkucapi kalau pak-pak bukas kikambalen en oda bui mompat-mompat. Ah, oda bui kita mompat nola bagi mergitar moros-soros tangan ikarina. En moisen bekas na, jadi en menggambarkan ya bas keyakinan men. Bas keyakin, mula pikir kita agama kade, la kemula kenulan kita akan yakin kita bas keyakinan teh bahwa ulan sila kebahan tak ini. Dilindungi oleh yang maha kuasa mak barang te tendi singo perjolo sidok kendai pitu bulan mo kalai i pedang si pitu i bagasan si pitu bulan ni mo nantap emas mereka ni pedah mendahi sedangkan dira isi mo pedah nak jadi nangan ni mau ibagas kucatin. Nangan ni mau. Jadi roh zaman si legendari i gubah nola mau lagu-lagu kucati ni kreasi baru legenda. Uwe bakunya sabagak. Contoh nak cinta i pedahi si nantan pemas ngo. Bakunya dalam misal pokoknya ser-ser ngo bagak isa dinang naik. Ulang asal remangkat misapu, labu dan remangkat ngotang bagi. Kira contohnya ni nama. Kira-kira ajar nak. Jadi macam moya bakune cara menghadapi kakak nanahan bakune menghadapi dengan kuta asa mende pak kilakona ya memang si ingan tanpa emas memang rasakan gua nasib nak bagi gue merende moya.
tongkatnya imo nang sedangkan dira mendek pikir laku mu mendek bahasa muda asang kelengat ini dia nasib nami bilang-bilang kan namun beliau lo kecewaan udah gak bisa menyesali ya emang begitu karena nasib nak jadi Romo sih patasnya saya sekitar radu masih butuh sejarah maksudnya as ulang balang sejarahi ulang balang nangen nih kita akan kalau ini masih ada alat musik ini igerari kucapi jadi sehingga mau saja di kucapi i dengket namo lot hubungan kami peradatan dekat Misora jadi sehingga udah palang nenge sejarah sedangkan dia dekat nantang pukmasi janah cipta kalau imo ada alat ndai imo igrari kucapi jadi asal melahirkan kita kita generasi penerus sini tadingkan si hajarnya ya marilah kita memegang dekat menggali kembali sulang barang-barang bagi sejarah ni bas kucapin tak ada sejarah kucapin ngambil kepeterang sama lah kucapin tak ada apa-apak pernah ngo gambar dabru ibabu ya takal boyat metro jadi kena lina pe ya kena dua ngo kalau telu kucapin kucapin ni kita apa-apak kira-kira jadi sekarang tinggi hap pe ya sangkut-sangkut lah serba kita berlaku kali kan saat ini mau jauh-jauh banyak kali nak